Ya, kita akan melakukan pengujian terhadap project embedded, yaitu untuk kontrol robot menggunakan image. Nah, di sini kita akan melakukan penggambaran garis, yaitu menggunakan line. Nah, garis yang diizinkan adalah berupa garis lurus atau garis berupa persegi. Kemudian di sini kita simpan. Kita buka program Qt, kemudian kita play, kemudian dari sini kita ambil gambarnya, gambar yang telah kita buat tadi. Kemudian open, kemudian kita kirim ke robot. Setelah itu kita coba jalanin robotnya. Kemudian untuk memastikan di sini adalah garis lurus. Adalah garis lurus. Di sini adalah sama dengan di sini. Berupa garis lurus. Namun dilakukan perbandingan atau penskalaan sehingga didapatkan hasil yang ideal.